Shalom jemaat dan simpatisan GKI Karang Saru. Seperti lagu yang telah dinyanyikan, Tuhan Yesus dengan lembut memanggil kita agar kita bisa selalu semakin dekat dengannya. Untuk itu, marilah kita mengawali hari ini dengan mendengarkan renungan hikmat pagi. Sebelumnya, mari kita persiapkan diri kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan boleh beri kami bangun, Tuhan boleh beri kami kesehatan, sehingga kami bisa kembali mengawali hari ini. Tuhan, kami rindu kami bisa mengawali hari dengan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang mampukan kami, agar kami bisa mampu memahami dan menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan kami selanjutnya, Tuhan. Sekali lagi, terima kasih dan Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema renungan hikmat pagi hari ini adalah perjamuan kudus. Dan ayat Alkitab terambil dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 34. Namun kita akan fokus di ayat yang ke-28 saja. 1 Korintus 11 ayat 28. Hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Demikianlah firman Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, so, satu hal yang sangat dirindukan anggota jemaat dalam masa pandemi saat ini adalah perjamuan kudus. Banyak anggota jemaat yang menanyakan kepada para pengerja dan para penatua tentang kapan pelaksanaan perjamuan kudus. Ketika pelaksanaan ibadah Minggu berubah dari tatap muka menjadi online, maka sampai saat ini belum dilakukan perjamuan kudus. Saat ini majelis sedang memikirkan dan merencanakan pelaksanaan perjamuan kudus secara online. Jika pandemi belum juga usai, maka pada hari Jumat Agung akan diselenggarakan ibadah Jumat Agung disertai dengan perjamuan kudus yang akan dilakukan secara online. Saudara perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus, apapun sebutannya, bagi sebagian anggota jemaat tidak ada ibadah lain yang sehikmat perjamuan kudus. Bahkan di beberapa gereja, ada tradisi yang tidak tertulis bahwa ketika mengikuti perjamuan kudus, setiap orang harus mengenakan pakaian yang berwarna gelap. Kita bisa saja mengikuti perjamuan tanpa memusatkan perhatian kepada Allah. Namun, saudara, apabila hal itu dilakukan, maka perjamuan kudus akan hanya menjadi hal yang berupa ritual semata, ritual yang penuh aksi tetapi tanpa makna. Saudara, so, jika kita membiarkannya, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk bersyukur dan bersekutu. Selain itu, kita juga akan kehilangan berkat yang semestinya kita terima saat kita melakukan introspeksi diri yang sungguh-sungguh terhadap kondisi kerohanian kita. Inilah yang disampaikan pada 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-28. Saudara, ada seorang yang bernama Dave Brennan. Di suatu minggu pagi, ia merasa sangat jengkel dengan istrinya. Sementara Dave pergi ke gereja bersama dengan anak-anaknya, istrinya bertugas di Panti Werda, tempat ia bekerja, tidak ikut pada saat itu pergi ke gereja bersama. Saat Dave menerima roti dan anggur perjamuan yang dibagikan, ia kemudian sadar bahwa ia harus segera minta maaf kepada istrinya. Sikap buruk yang telah dilakukan Dave tidak hanya melukai hati istrinya, tetapi juga telah mengganggu dan melukai Tuhan, mengganggu relasi Dave bersama dengan Tuhan. Saudara, maka seusai kebaktian, ia kemudian mampir ke tempat kerja istrinya dan meminta maaf kepadanya. Perjamuan Kudus adalah saat yang hikmat untuk kita mengoreksi diri, mengintropeksi diri di hadapan Tuhan. Serta ini juga menjadi suatu momen di mana kita mengingat bagaimana tanggung jawab kita untuk memeriksa sikap hati kita di hadapan Tuhan. Saudara, Perjamuan Kudus juga telah membantu kita untuk terus mengusahakan hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Maha Mahakasih di dalam Kristus, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Engkau beri kami kesempatan untuk kami dapat berjumpa bersama dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan bersama. Kami berucap syukur karena Tuhan mengizinkan kami untuk pada pagi hari ini merenungkan firman Tuhan dan mengingatkan kami kembali betapa kami harus mengoreksi hati kami di hadapan Tuhan. Tuhan seringkali apa yang kami lakukan Kerohanian kami itu semua hanya sebatas rutinitas semata. Tuhan, tolong ingatkan kami, biarlah ketika kami melakukan seluruh hal yang kami lakukan, itu semua untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami boleh mengintrospeksi diri kami di hadapan Tuhan, dan kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami. Bapa yang baik pada pagi hari ini, kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mengizinkan Tuhan untuk bekerja secara nyata di dalam kehidupan kami dan kami juga kiranya Engkau berikan hati yang mau tunduk dan taat terhadap perintah Tuhan. Ketika kami melakukan seluruh aktivitas kami, tolong kami supaya kami melakukannya dengan penuh hati sebagai wujud kasih kami kepada Tuhan. Berikanlah kami juga kesehatan, anugerahkanlah kami hati yang penuh dengan sukacita, hati yang penuh dengan rasa syukur di hadapan Tuhan, dan kiranya hari demi hari yang kami lalui, kami boleh memiliki hidup yang semakin mempermuliakan nama Tuhan. Demikianlah doa kami. Terpujilah namamu, demi Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, kiranya kita menjalani kehidupan sepanjang hari ini dengan terus mengingat, untuk menjaga hati, menjaga kekudusan hidup di hadapan Tuhan. God bless you.